Eh, makan ya, ada apa? Laper tadi belum makan, cuma makan 9 aja. Di video ya? Oke. Halo. Makan siang. Ini jam berapa ini? Jam 2. Makan siang telat, ya apa? Baru pulang kampus. Nih, makan siang ini ada ini apa namanya? Tumis pepaya muda, ditumisnya model iris gede-gede, terus dikasih kecap, cabe, gurih-gurih pedes ini ya. Oke, terus seperti biasa, istri saya di rumah suka masak ikan. Kenapa ikan? Karena ikan itu murah. Saya ambilin ya, ini ikan kembung, ikan masuk angin, kembung. Terus tahu tempe seperti biasa. Ini gak ada kriuk pun, nggak ada ya? Ambil jajanannya Nawa aja buat lauk, bentar. Ambil jajanan Nawa. Mumpung anaknya nonton TV, nonton jajanan ambil. Daripada dia jajan-jajan terus, Nawa minta friend face-nya ya. Iya, boleh. Tak makan dulu ya. Ya, buat kriuk-kriuk, dikit aja sih. Soalnya, makan kalau nggak ada kriuk-kriuk. Oh, tambahin aja. Biar gurih, ada bawang goreng. Ini beli ya? Berapa? 20 ribu. Ini 20 ribu. Ya, pokoknya, barang-barang di meja makan, udah siap aja, lengkap aja. Udah oke ya. BTW, cara ngambil kepirnya gimana? Gak ada sendok ini. Gak ada sendoknya, Bun. Masih pakai tangan. Nih, lauknya begini ya nih. Ini sih biar ada suaranya aja sih. Bun, mau dong ambil cabai. Main makan pakai cabai. Ini segini, udah gak apa. Dikulitin dulu tepungnya tebelan. Tepungnya setipis tripek. Tepungnya setebel. Setebel make up mau guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makin dulu, coba ya. Kita sisipin dulu, tumis katesnya. Enak. Enak pun pedesnya cabai berapa tinggal pakai nasi putih pakai bawang goreng tempe goreng Ini cabai lalapan digoreng. Ini langsung hal-hal. Enak, Wak. Minta jajannya, minta snacknya ya. Jadi kates ini katesnya beli atau metik di kebun? Metik di kebun. Ini nih. Ini punya Nawa nih. Tuh. Oh. Kita makan itu. Kenapa tadi jadi bawa semua ayam minta. Wow, dibawa semua. Ya sudah. Smile. Ini kan ada, sumpah ini enak, terus katanya enak, buka. Cocok.
100 menit buat siapa? Tetangga. Kemarin makan apa sih kemarin? Daun pepaya ambil di kebun. Bayam ambil di kebun. Selada tanam sendiri. Tomat juga. Ini judul videonya ngirit.com akhir bulan, Bun. Besok makan apa lagi nih? Sayur bening, ada. Ambil di kebun semua, Bun. Enak nih ikannya, ikan kembung. Mantap. Ayo, kapan kita makan-makan bareng yuk? Nah, di rumah, itu punya freezer isinya ikan. Pulang kampus, makan bareng. Goreng ikan ada. Benar tempat makan ikan juga punya. Kita bisa panggang-panggangan. Ada lele. Yang kita selalu ready terus ikan di rumah tuh ikan kembung, tongkol, lele, nila. Itu ready terus. Karena buat lauk sehari-hari. Kayak gini sehari-hari menunya. Atau ada yang punya ide. Suruh makan apa? Bisa. Bisa komen nanti di YouTube. Coba dong makan sayur bobor. Atau yang masakan-masakan biasa di rumah. Selain daging tapi ya. Daging yang pertama karena harganya mahal. Yang kedua, ngolahnya lama. Yang ketiga, kurang suka daging. Kecuali udah jadi rendang. Otak juga suka. Ini bentar lagi Idul Adha ya, hari Rabu ya. Ini kardusnya masuknya sederhana. Kardus muda, cucinya bersih, tumis, bumbunya bumbu apa sih? Garam, gula. Garam, gula, kecap ya? Ya. Cabai? Ya. Sederhana. Gampang. Tapi rasanya istimewa. Udah, gak usah keseringan jajan di tempat-tempat makanan cepat saji, gak usah jajan di luar ini loh. Di lingkungan kates enak, ikan ada, tahu tempe enak, udah itu aja. Ya jajan sekali aja gak apa-apa. Nambah lagi ininya. Ini bisa sama buat ntar sore, ntar malam, jadi ngirit. Ini untuk menjaga ketahanan pangan. Kebetulan kita tinggal di perumahan yang masih asri, jadi ada kebun-kebun kosong, ditanamin-tanamin, macam-macam. Jadi kalau biasanya kan perumahan kan biasanya parfum rumah semua. Nah, ini tempatku tuh perumahan tuh ada kebunnya, kita bisa nanam. Terus ya kebun tetangga juga bisa saling berbagi. Ini jelas kalau masak atas itu jangan terlalu matang pun ya. Dan masih kerasa kriuk-kriuk.
Ini kan baca bani. Bernawa. Jadi. Nawa makan ikan ya sini. Nawa. Pak. Ternyata pedes. Perlu minum nih. Pun kok ayam kirim es ya? Kirim es ya? Pengen es? Enggak, itu dulu. Air putih dulu. Habis air putih kok pengen minum es apa ya? Enaknya es apa ya? Es apa benar enak, Bun? Es tape. Ada tape. Abis ini mau bikin es lah. Ayah, kita masih punya stok tomat dari kebun ya? Bikin es tomat aja? Ya. Anak kos, guys, para teman-teman. Besok kita libur agak panjang kan? Rabu, Kamis, Sabtu. Kita masak, ini nyobain daun apa sih? Daun lompong ya? Keladi apa sih? Terus pondoh, terus apa kalau rebung? Nyobain itu yuk. Terus rebung pakai ikan bakar. Ikan bakar atau ikan asin jamel roti. Cocok, besok nyobain itu yuk. Enak loh itu. Udah, cuci tangan. Ini belum ganti baju lagi. Nah, udah makan. Ingat pesan moralnya. Setelah selesai makan di meja makan, meskipun ada istri di rumah, harus dibawa ke tempat cuci piring dan dibuang sisa-sisanya. Jangan terus ditinggal di meja makan. Oke? Okay? Biar yang mau makan berikutnya tuh nyaman, tidak ada sisa piring dan kotoran. Oke ya, jangan lupa bereskan piringmu ketika selesai makan.